Halo semua, nama aku Nabila Anisya dari jurusan Hubungan Internasional dan aku akan bermonolog dengan judul Aku Muak Dengan Keadaan Ini, karya Rinaldi Zulkarnain. Aku muak dengan keadaan ini. Aku tidak peduli. Aku ingin keluar. Aku ingin bertemu dengan teman-temanku. Aku ingin pergi membuang sepi. Toh, aku tidak merugikan siapapun. Bertemu satu, dua, atau tiga orang teman, sepertinya tidak masalah. Lagi pula, tidak setiap hari aku pergi. Tidak setiap hari aku mengambil risiko. Aku hanya terlalu jenuh terus berada di rumah. Yang akan aku lakukan hanya pergi, sedikit bercanda gurau, dan menikmati keramaian yang ada. Lagi pula, yang berisiko tinggi itu kan yang berusia 50 sampai 60 tahun ke atas. Aku yang 19 tahun ini sepertinya tidak terlalu berisiko. Aku juga rajin olahraga, minum vitamin, cuci tangan. Sepertinya tidak apa-apa. Setelah itu, aku tidak akan pergi ke banyak tempat. Hanya itu saja. Lalu aku bisa pulang dan bertemu orang tuaku di rumah. Bertemu orang tuaku di rumah. Ya, emang usia orang tuaku 60 tahunan. Tapi tidak apa-apa. Aku kan cuma bertemu 1-2 orang teman. Ya, walaupun di sana mungkin pasti ada beberapa orang. Tapi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Enggak. Sebaiknya aku tetap di rumah selagi bisa. Nah, itu dia monolog dari aku. Semoga terhibur ya. Terima kasih.